Ekspektasi dan dukungan ketika U16 bermain, ya. Kemudian di level senior U22, artinya bahwa ini adalah momentum terbaik untuk kemudian sepak bola kita terus berkembang. Pandangan tertuju pada Egy Fikri Maulana yang gosipnya agak rasa, bahkan mereka bisa punya sekitar 1000 pemain muda dari level dari usia 6 yang mereka miliki. Ya, kita melihat ini adalah kedua pelatih, baik Palacios dan juga tadi Coach Indra Safri. Maulana adalah salah satu pemain yang hampir tidak tersentuh di sekuat Indra Safri. Ini adalah susunan pemain kalau kita bandingkan dengan pertandingan menghadapi Kamboja masa depan. Kita pernah memiliki misalnya di Firmansa juga dipuji, kemudian buat Solosa juga. Dan ini adalah susunan pemain dari Thailand. Paling menonjol itu adalah penjaga gawang, kemudian di lini depan. Yang Rafli masuk sebagai starter, pemain yang mencetak 3 gol ketika ajang baru. Dan kita lihat bagaimana formasinya menggunakan 4-2-3-1, hampir tidak berbeda dengan yang dilakukan oleh kubu Indonesia. Dengan sujud syukur, dan ini sangat luar biasa, Coach Indra Safri memang pelatih yang sejauh ini cukup teruji. Di mana sudah semestinya selamat malam dan salam olahraga. Sesaat lagi kita akan menyaksikan pertandingan uji coba internasional tim nasional Indonesia di bawah usia 19 tahun melawan Thailand di bawah bola. Masih Nur Hidayat, langsung dia melebar ke kiri. Ada Firza Andika, langsung kotak kita mampu menerima umpan silang dan melakukan crossing, tapi sayang timing. Witan Sulaiman, masih Witan, kita tak penalti, angkat lagi, kejar silang, kejar sendirian, apa terjadi, bukan sebuah pelan. Kapten kesebelasan, Caiwat, shooting Caiwat. Kalau wawasan atau pandangan lebih luas, harusnya dia memiliki sebuah keputusan untuk Egi, masih Egi, angkat kotak penalti, kita lihat, ada kita, shooting Caiwat. Lebih memaksimalkan sayap kiri ataupun sayap kanannya. Kita lihat bagaimana skill individu dari Egy, kemudian melakukan crossing dan jelas Rafli memberikan umpan kepada Witan. Tewak, lebar dia ke kanan, ada Kirot, masih Kirot, berbahaya, ada kotak penalti. Masih dipatahkan oleh Dona Fikri, masih Egy, apakah itu? Bagaimana kemampuan individu dengan kaki kirinya? Oh ya, saya pikir tidak penalti, Bung Adi. Penalti berbahaya datangnya tadi, shooting langsung dari Lutfi, masih Lutfi lagi. Nah, serangan dari Indonesia, Irza Andika. Masuknya umpan tarik. Sudah tak penalti Caiwat. Ada Nakarin, shooting dari Nakarin. Ada Robin lagi, mengurung para pemain Thailand. Ada kita lihat, Pakon shooting. Tidak melakukan ball position menyamping, tapi mereka mencoba untuk lebih menus. Masih Egy, penalti. Wah, akselerasi kita lihat. Bagaimana tayangan ulang. Egy dengan kecepatannya. Ya, jelas ada sentuhan lutut. Sedikit mengintip. Iqbal langsung di kotak penalti. Rifat Maradesi agak kotak penalti. Berbahaya datangnya. Masih mulai. Membentur badan dari Rahman Masud kepada sendirian. Dan gol! Witan Sulaiman menciptakan gol. Hasil blunder Sutipong Pesongkut
membuat Indonesia unggul sementara 1-0 atas Thailand di babak pertama. Semua hanya 1-0 atas Thailand. Kita lihat ya, gol yang kita tunggu-tunggu akhirnya terjadi. Sebuah blunder, sebuah capping yang dilakukan oleh penjaga gawang dari Thailand tidak sempurna. Peluang untuk membongkar lini pertahanan dari Thailand. Ahmad Rafli, Egy Maulana Fikri, masih Egy. Itu berhasil dipasangkan oleh penjaga gawang. Egy, Sadil Ramdhani, masih Sadil. Abimanyu, masih Abimanyu. Abimanyu, shooting Abimanyu. Sebuah shooting yang sangat luar biasa cantik dari Abimanyu mampu menambah keunggulan. Pemain kita lihat Abimanyu melakukan passing kemudian back pass yang dilakukan oleh Sakara mampu dimaksimalkan dengan sangat baik. Kita lihat dengan sangat-sangat menarik buat Indonesia. Iya, kembali lagi ya bahwa kematangan para pemain kita jelas. Kita lihat Sadil dengan kekuatan kaki kirinya mampu menambah keunggulan Indonesia dengan skor 3-0. Benar-benar kaki kiri yang sangat ampuh.